Dua kata saya memaknai Hari Kartini kali ini, semangat dan perubahan. Bagaimana semangat beliau dalam melakukan perubahan untuk kaum perempuan di negeri ini dalam mengenyam pendidikan. Dalam kutipan buku beliau, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Seperti itulah kutipan buku beliau. Bagaimana perubahan ke arah yang lebih baik akan membawa sebuah keindahan. Jadi, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk semangat melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita. Semangat! Indonesia. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Cita-cita itu adalah memperindah martabat manusia, memuliakannya, mendekatkan pada kesempurnaan. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tidak bermimpi, apakah jadinya nanti? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Selamat Hari Kartini untuk wanita hebat Indonesia. Salah satu tokoh wanita yang sangat terkenal di Indonesia ialah Raden Ajeng Kartini. Beliau juga biasa dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. R.A. Kartini lahir di Kota Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. R.A. Kartini lahir di keluarga bangsawan, oleh karenanya lah ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Menurut tradisi Jawa, gelar itu digunakan sebelum beliau menikah. Sedangkan setelah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah R.A. atau Raden Ayu. Ayah beliau bernama R.M. Sosongkirat adalah seorang putra dari Pangeran Aryo Cokronegoro. Pada saat dilahirkan, ayah R.A. Kartini adalah seorang bupati di Jepara dan merupakan orang yang sedangkan Ibu Kartini bernama M.A. Masira adalah anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Awur Jepara. Beliau bukanlah keturunan bangsawan, melainkan hanyalah rakyat biasa. Hal itulah yang kemudian membuat R.A. Kartini harus mempunyai seorang ibu tiri. Hal ini karena peraturan kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati menikah dengan bangsawan juga. Hingga pada akhirnya, ayah Kartini kemudian menikah dengan seorang wanita bangsawan, keturunan Raja Madura bernama Raden Ajeng Wuryan. R.A. Kartini adalah anak kelima dari 11 orang saudara, yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Meskipun anak kelima, namun beliau adalah anak perempuan paling tua dari saudara-saudaranya. Karena berasal dari keturunan bangsawan, Kartini berhak mendapat pendidikan yang layak. Hal inilah yang kemudian membuat ayahnya menyekolahkan beliau di ELS atau Europeans Leisure School. Menurut tradisi Jawa, setelah anak perempuan berusia 12 tahun, maka anak tersebut harus dipingit atau tinggal di rumah, tidak terkecuali R.A. Kartini. Akan tetapi, meskipun beliau berada di rumah, beliau tetap terus belajar.
Cita-cita luhur beliau adalah ingin melihat perempuan asli pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti saat ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh beliau dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. R.A. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. R.A. Kartini menikah dengan seorang bupati Kota Rembang bernama KRM Adipati Aryo Sindijoyo Adiningrat. Setelah menikah, dia tidak pernah berhenti belajar dan terus menimba ilmu di rumahnya sendiri dengan banyak membaca buku-buku dan majalah Eropa. Ketika membaca buku dan surat kabar tersebutlah, R.A. Kartini menemukan suatu perbedaan yang besar antara kehidupan wanita Eropa dengan wanita di Indonesia. Wanita di Eropa memiliki kehidupan yang lebih bebas, bahkan kedudukan mereka setara dengan kedudukan laki-laki. Sedangkan perempuan Indonesia hidup di bawah kekuasaan laki-laki. Berangkat dari kenyataan itu, beliau memiliki ide untuk memperbaiki kehidupan perempuan di Indonesia. Bersama dengan teman-temannya, Kartini menciptakan sekolah bagi wanita pertama di Semarang. Sekolah itu mengajarkan para wanita Indonesia membaca dan menulis agar mereka keluar dari kebodohan. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung cita-cita Kartini. Dia juga beberapa kali sering menulis untuk majalah wanita Belanda, The Hollandsche Lady. Berkat usaha kerasnya tersebut, banyak sekolah-sekolah wanita didirikan di daerah-daerah lain seperti di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Selain itu, muncul pula Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van de Venter yang merupakan tokoh politik aktif. Yayasan tersebut membuka sekolah Kartini. R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904 setelah melahirkan anaknya yang bernama R.M. Susalit. Saat itu, beliau berusia 25 tahun. Meskipun beliau telah meninggal, semangat dan cita-cita beliau untuk memajukan kaum wanita Indonesia harus terus hidup. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas menginspirasi kaum-kaum perempuan untuk terus berjuang mewujudkan cita-citanya. Bahkan, jiwanya membuat seorang tokoh Belanda, Mr. J.H. Abendanon, menyusun dan menerbitkan surat-surat yang dikirimkannya kepada teman-temannya di Eropa dengan judul True Darkness to the Light atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat kontribusinya itu, pada tanggal 2 Mei 1964, beliau diberikan gelar pahlawan nasional karena ide-ide besarnya untuk memajukan kaum wanita di Indonesia. Karena banyaknya jasa dan perjuangannya pada bangsa Indonesia, maka hari kelahiran Kartini kemudian diperingati sebagai Hari Kartini.
Bye.